Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in ala umurid dunya wa din Suma salatu wassalamu ala surafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'duh Para pemirsa yang berbahagia yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Berjumpa lagi dengan channel SHD Sarung Surabaya untuk kali ini ini banyak sarung yang mau di unboxing tapi karena memang waktunya terbatas saya hanya unboxing sarung sultan ya. Sarajanya sarung yaitu sarung BHS Al Mantap Al bukan kalang kalengi Al terbaiki Al bagusi Al 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 anunya Al tak tahu ya. Uh seperti ini mirsa ya. Hmm. BHS apa ini? Hmm seperti ini mir saya, uh, super saya, uh, mantap ya, uh kan kaleng-kaleng saya, uh, ini sarung sulutan ini saya, super super baik. Sebelum itu saya kita ngaji dulu sebentar ayo. Tadi sempat saya baca mir saya ini bagus sekali untuk para Para anak untuk mendoakan orang tua ini terkait dengan eh, apakah, karena ada pertanyaan, apakah dosanya anak itu akan mengalir kepada orang tua, bahwa perlu diketahui bahwa tanggung jawab orang tua itu sangat besar sekali, terutama bapak, sangat besar sekali nanti di akhirat, oleh karena itu. Uh, kalau jadi orang tua harus memang benar-benar mendidik adanya Kasih adab, kasih ahlak, kasih ilmu Karena kalau anaknya nanti salah Maka walaupun dia itu ahli ibadah dan meninggal Akan mendapatkan pengaruh dosa dari anak-anaknya Ini ada misalnya <tuh> Ini waladi ayuhawilu kulliha sebaiknya bagi seorang anak untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik wajah jitan ibu ansaiat dan menjauhi perbuatan-perbuatan jelek yakni perbuatan maksiat idza kana hibbu wa yarhamu walidayhi jika dia ingin cinta dan sayang kepada kedua orang tuanya almutawaffiya ini yang sudah meninggal kenapa li anak malal ahya tu'radul anwat karena, apa? karena perbuatan orang yang hidup yakni anak ya untuk orang tua itu nanti akan dilihatkan kepada orang tua yang telah meninggal <tik> jika anaknya itu melakukan perbuatan baik <tik> maka dia itu senang dan bahagia karena perbuatan anaknya Sebaliknya wa in hazanu baku. Tapi jika anaknya melakukan perbuatan jelek, perbuatan dosa, hazanu wa baku. Dia akan merasa sedih dan susah dan menangis. Wa dzalika qad anil Mustafa hadis rawahu Anas bin Malik dan itu setelah datang dari Rasulullah berupa hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik annahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Anas bin Malik berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innama a'malakum turadu ala aqaribakum aqaribikum sesungguhnya amalan-amalan kalian yang berada di dunia ya yang masih hidup akan diperlihatkan akan diketokkan kepada kerabat-kerabat kalian dan keluarga kalian minat amwat yang telah mati akan dilihatkan kepada mereka yang sudah mati kerabat keluarga yang sudah mati apa yang kita lakukan akan dilihatkan kepada mereka semua fa khairan jika amalan-amalan itu baik anaknya itu baik maka istabsyaru maka mereka kerabat keluarganya itu senang bahagia wa ingkana ghairu Tapi sebaliknya jika amalannya selain itu yakni bukan baik, yakni jelek. Qalu maka mereka kerabat ashairikum dan keluarga-keluarganya yang sudah mati berdoa, Allahumma la tumithum ya Allah. Ya Allah, jangan kau matikan mereka ya Allah. Hatta tahdiyahum kama hadaitana. Hingga engkau memberikan hidayah kepada mereka ya Allah sebagaimana engkau memberi hidayah kepada kami. Hadis ini menunjukkan menurut saya bahwa amalan anak semuanya anak itu akan nanti dilihatkan kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Ke kakeknya, ke buyutnya itu akan dilihatkan karena aqribaku ma'asyairikum. Kerabat dan keluarganya akan dilihatkan. Kalau perbuatan kita baik, yang ada di dunia ini baik, maka mereka akan senang. Yang sudah meninggal itu senang, istabsyuru. Tapi jika sebaliknya perbuatan kita yang ada di dunia itu jelek Maka mereka berdoa Ya Allah Jangan matikan mereka ya Allah Sebelum mereka bertobat Sebelum mereka mendapatkan hidayah dari engkau ya Allah Ya ini Ini doa yang diucapkan oleh uh, Orang yang sudah meninggal Sebagaimana engkau telah memberi hidayah Petunjuk kepada kami ketika kami mati Ini ada jelas menurut saya Oleh karena itu menurut saya Uh, kalau ingin punya keluarga, punya anak, hati-hati memang jaga benar-benar anaknya. Karena itu amanah, pemirsa. Amanah bagaimana? Ini titipan dari Allah agar suruh dijaga, dididik yang benar, bukan ditelantarkan, gak disekolahkan. bilang semua, bilang. Baik para pemirsa yang berbahagia, sekarang kita akan unboxing. Ini ada sarung. Yang pertama ya ini BHS, ini sudah di unboxing, tapi Nah, karena ini menurut saya sangat mewah sekali, mantap bukan kaleng-kaleng ya? Nah, tapi ini ya super lah, super misalnya mantap. Misalnya ini kameranya berubah berubah tak kunci dulu. Misalnya lah, nah ini misalnya, uh oh, mantap. pemirsa uh, oh, wow, 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 super, super misalnya. Ini dewasa minusnya mantap BHS Arsaba SIF songket ikat fantastis dan Arsaba tahun produksi tahun 2024. Mantap pemirsa saya, super super ini pemirsa saya. Uh. Ini sarung-sarung sultan ini pemirsa saya. Hmm. Kemudian ini yang baru datang pemirsa saya. Ini gold ya, gold ya, hitam. Khusus BHS, semuanya BHS kalau sudah warna hitam. Uh, untuk yang sarung yang dari excellent ke atas excellent ke atas ya excellent signature masterpiece Heroian. kalau sudah warna hitam pasti harganya lebih mahal daripada yang tidak warna ini yang tidak warna hitam seperti ini kalau kalau gold ya di ininya itu ada tulisan BHS tapi kalau silver di sininya nggak ada tulisan BHS hmm. agar ah, nggak pindah seret uh oh, tunggu dulu aduh wow seperti ini sarungnya Oh, ini baru ya. Hmm. Wow. wow. mantap pemirsa. Warna hitam pemirsa ya. STB. Wow. Hmm -mm. Baunya harum. Mantap ya. Jai tengah ini pemirsa ya. Yang ini jai tengah. Oh, seperti ini pemirsa ya. Oh, pemirsa. Mantap pemirsa. Bukan kaleng-kaleng pemirsa. Hmm. <coughs> Super pemirsa. <coughs> Nah, am um, iya. Hmm, 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 hmm. Ada tanda tangannya biar saya. Ada tanda tangannya bisa dilihat tanda tangannya biar saya. Ada jay tengahnya juga dan belum tentu walaupun ini royal ya walaupun royal, nggak semuanya royal itu ada ada jay tengahnya ya nggak semuanya. Silver kalau silver ada yang tidak ada tanda tang ada yang jay tengah ada yang tidak. Kalau silver rata-rata nggak -rata ada tanda tangannya itu ya duh mantap pemirsa. Baunya harum pemirsa ya. Jay tengah super. Wah. Gini begini, begini saya. Wah. Aduh 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 pemirsa mantap pemirsa. Super pemirsa ya. Mantap ya dewasa ya. Ini ada jay tengahnya atau tidak ya? Oh ini juga ada jay tengahnya Mirsa, ya Ini juga ada jay tengahnya ya. Wis ini dewasa mantap lah super lah. Raja sarung ya. Rajanya sarung yaitu sarung BHS Memang dari dulu produksi pertama yakni uh, di Indonesia pertama kali ada itu adalah sarung BHS akhirnya mahal. Uh, baik para misa ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan biar ga lama lama semoga ini membantu uh, dan banyak sarung-sarung desa -sarung di sarung Surabaya monggo yang mau datang yang mau beli yang mau online kunjungi nomor yang berada di profil. Insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.